Hey guys, how is your feeling today? Berbicara tentang perasaan, hari ini kita akan belajar kosakata tentang perasaan. Yang pertama adalah angry. Kita belajar sinonimnya ya. Bisa bilang irritated. Irritated artinya marah. Embarrassed. Embarrassed artinya malu. Kemudian ada kata excited. Excited artinya bersemangat. Berikutnya adalah happy. Kita belajar sinonimnya. Delighted. Delighted artinya senang ya. Dan yang berikutnya adalah guilty. Guilty artinya merasa bersalah. Ya, jadi itu tadi kosakata yang sudah kita pelajari. Coba dong buat kalimatnya dan komen di kolom komentar. See you in the next video. Bye bye.